Hari ini kita perjalanannya dari Medan menuju Padang ya guys. Nah, kita bawa sepeda juga nih guys. Kita akan taruh nanti ini di atas atapnya guys. Nah, ini bagasi belakang nih muat travel bag. Ini yang fiber yang besar. Ini kita bawa printer, kemudian barang-barang lainnya di sini, kardus. Nah, ini keadaan di dalamnya nanti ya guys. Nah. Ini kita perjalanannya dari Medan menuju Padang ya guys. Nah, ini naik mobil kecil, tapi perjalanannya menempuh sekitar kurang lebih 800 km menuju Padang. Oke, semangat terus ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang baru nonton video ini. Oke, kita mulai perjalanan tadi kilo. Nah, dari Kota Medan kita melewati jalan tol, keluarnya nanti di Kota Tebing Tinggi ya guys. Tebing Tinggi ya guys. Sampai di Kabupaten Batubara. Ya, Indrapura. Kabupatennya Batubara. Oh, jadi jalan tol itu bisa sampai kemari ya. Kesalahan ya. Iya. Oh, dari Serdang. Dulu Serdang lagi. Kita mau ke Besar. Makan dulu ya. Mie Aceh. Bir 2 tumbrang.
Bawa nasi goreng Acehnya Mas. Coba diisi minyak, double lagi. Berarti perjalanan kita sudah 291 km. Jadi isinya cuma 90.000 aja. Wah, full. Sudah full lagi, guys. Ternyata luar biasa irit Karimun. Hitung aja sendiri berapa ya. Oke, kita lanjut lagi jalannya, guys.
guys, jangan lupa nanti di like ya, komen dan subscribe agar kita semangat bikin video-video selanjutnya guys. Oke, see you.